Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik Kak Aruna. Maaf ya, kali ini gantian Aruna yang telat uploadnya. Oke Kak Aruna, gak apa-apa kok. Pertama, karena pagi-pagi sepertinya YouTube sedang ada masalah. Kedua, pas percobaan belum dapat resep yang paling optimal. Berhubung tadi share, teman-teman banyak yang penasaran dan tetap minta upload, Aruna bocorin di eksperimen hari ini. Aruna mau bikin tutorial cara membuat slime dari tepung. Nah, karena banyak banget yang request slime dari tepung segitiga biru alias tepung terigu, Aruna tertantang deh untuk buat. Tapi sebelumnya, Aruna pernah buat juga dengan resep lain dan berhasil. Videonya bisa dilihat di sini. Klik tautan di atas untuk melihat videonya. Nah, kalau ini pakai bahan-bahan yang berbeda. Apa aja bahan-bahannya? Simak terus videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar mendapatkan update video-video terbaru dari Aruna. Yuk simak dulu bahan-bahannya. Pertama, tepung terigu. Aruna pakainya tepung segitiga biru. Kedua, air. Ini air biasa aja. Ketiga, warna makanan. Aruna pakainya warna biru. Keempat, minyak goreng. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah. Tuang tepung terigu ke dalam wadah. Ini sesuai dengan selera teman-teman. Agak banyak juga nggak apa-apa. Selanjutnya, tambahkan air. Pakai air biasa aja ya teman-teman. Kemudian, tambah dengan pewarna makanan. Aruna pakainya warna biru. Aduk-aduk hingga merata. Aduknya harus hati-hati ya teman-teman, biar nggak berantakan. Tambahkan air jika kurang. Ini mirip banget bikin Play-Doh ya teman-teman. Terus tambah dengan air jika kurang. Kembali aduk-aduk. Nah, ini tambahan air lumayan banyak teman-teman. Tepung belum tercampur sempurna. Nah, mulai tercampur rata nih teman-teman. Aruna tes dengan tangan ya. Masih lengket nih. Aruna tambah dengan tepung kembali ya.
Karena campur dengan tangan aja ya teman-teman. Campurnya memang butuh kesabaran. Jika sudah tercampur sempurna, tambahkan dengan minyak goreng. Campur hingga merata. Nah, kunci selainnya ada di penambahan minyak goreng ini teman-teman. Jika Play-Doh tanpa minyak, ini pakai minyak. Terus aduk-aduk. Lama-kelamaan, selai makan kalis dan tidak lengket. Pindah selai ke wadah lain dan diamkan sebelum dimainkan. Nah, ini udah Aruna diamkan beberapa waktu, teman-teman. Teksturnya sebenarnya enak banget, lembut. Cuma Aruna kelupaan diaminnya terlalu lama. Jadi, slime kembali menjadi lengket. Ini bisa diatasi dengan penambahan tepung ya, teman-teman. Cuma kali ini Aruna upload apa adanya aja. Biar teman-teman tahu hasilnya. Berdasar uji coba Aruna, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan. Pertama, tepung, air, dan minyak seharusnya pakai takaran yang pas. Kalau takaran pas akan menjadi kalis. Kedua, perlu tambahan zat terkat. Kalau tanpa lem berarti opsinya pakai telur. Nanti Aruna coba di percobaan selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu aja video dari Aruna. Mohon maaf jika hasilnya kurang optimal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!